juga saya kita kembali ke Malaysia ni seperti yang kita katakan ni. Jadi sedang mainkan Laparko food review yang sebenarnya review lah. Tapi bukan food review saya tahu. Asalnya mula-mula sebagai food police. Memburu makanan dan juga memberikan apa ni kritikan. Polis tu biasanya tahan dan sabar kan. Jadi kita tak tahu apa yang mereka nak. Tapi ini dia, kalau ada masuk ke Facebook cari Laporpo dapatlah dua video ni. Okey, kita bersama dengan dua reviewer paling jujur dalam Malaysia ni. Sempoi dan juga Sempoi Rizwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. EKA Belon okay, dan juga Abu Mamu. Ya. Sihat ya? Ya, alhamdulillah. Kenapa Belon tu? Ha? Kenapa Belon? Siapa bagi nama? Tengok poet lah. Ni bagi nama ni. Belon ni sensitif sikit lah. Kita okey je, kita okey. Tapi okey ya? Okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik, okey. Siapa yang punya idea ni nak jadi food reviewer, pengkritik makanan sebenarnya? Yang sama-sama kami bincang. Baik, mana idea tu? Idea tu bincang sendiri. Sebab bila kami tengok di asalnya di Penang lah. Di Penang khasnya tak ada satu page ataupun satu orang yang buat review makan khas di Penang tau. So, idea tu asalnya dia gitu. So kami cari kelainan. Apa kelainan review kami pada orang lain. Kita cuba bagi komen yang macam mana jujur lah. Kadang-kadang kita tengok komen orang lain, benda yang tak sedap pun sedap. Sebab dia nak minum buat cantik macam tu, dia nak jaga hati orang. Tapi kita cuba nak elak macam tu, kita nak bagi judul orang boleh ikut dah lidah. Sedap tu kita judul tu, itu dia sebab maknanya kalau tak sedap memang cakap tak sedap. Sedap kita betul tak sedap lah. Straightforward. Dah berapa banyak review dah kena buat? Lebih 30-40. Contoh lah, dalam 30 review tu, berapa banyak yang tak sedap? Setengah tak sedap. Serius lah? 30% lah. Jawab tu tiba-tiba nak tukar pula. Hampir setengah. Ini memang jujur ni. Tapi yang menarik ya, review anda juga pernah kena kahwin kan? Jadi macam mana review di kena kahwin tu? Macam mana tiba-tiba kami nak pergi kena kahwin, jom buat review sekali kan? Dia consider itu yang terjadi apabila kami keluar pagi nak shooting. Duk tengah discuss content meeting lah. Kita bedah penuh kahwin. Aku jadi bukan. Tengok Facebook, kau ada kawan-kawan yang kahwin hari ni. Tengok kawan-kawan ni kami pergi jumpa tuan rumah dulu. Kata boleh tak kami nak shooting? Dia kata okey kami shoot je lah. Tapi dia tahu lah hampa ni. Tapi sebenarnya dia bila dia macam tu, kita secara tak langsung kita beri macam satu panduan kepada orang yang nak kahwin nanti. Untuk ambil catering yang mana. Kita boleh bagi review siap. Okay, catering ni apa akan ambil, dia punya makan rasa macam ni. Kami bagi rating apa? Di Penang lah. Yang ni, yang tu di Penang. Catering di Penang. Tak, kalau pergi, dah dah pergi party crash lah. Ya. Lepas tu, dengan orang pun tak tukaran. Lepas tu, pergi makan. Lepas tu, tiba-tiba tak sedap pula. Kecil hati catering tu. Tapi, yang tu nasib baik. Catering dah sedap. Alhamdulillah. Lepas ni, saya tak lihat. Kau pergi makan free tu. Okey, ada satu video nak dikongsikan oleh Laparpo ni. Ini dia. Ini di mana dah? Ini di Bayar Lepas, Pulau Pinang. Okay. Cargas Cafe. Cargas Cafe ya? Ini memang tempat ni memang betul-betul sedap lah. Kalau boleh kongsikan juga. Apa yang ada video di sana? Dia yang special nasi Melayu secampur dia banyak lauk. Okey. Dulu bagi dia tengok. Ayam goreng dia bakal tak dapat kan? Kena beratok. Dia kena duduk kursi duduk yang lama. Ayam dia perempuan. Tak ada sopan. Okey, kita nak dengar anda punya cara review. Ayam goreng dia nak dapatkan goreng ni kena beratok. Dulu dapatkan ayam goreng ni. Ada menunya hari ni apa yang kita nak ubah kan? Okey, so first kali orang kata menu paling famous tu. Tu famous saja kita. Ayam goreng ni. Lepas kita panggil lah pelanggan tetap jadi panggil McChicken. Dah sampai tu, dia panggil dia pula. Kita ada sini gulai ikan pari. Gulai ikan pari dia. Gulai ikan pari dia kalau menurut beliau lah. Sekali makan sini, boleh ke pakai lain dah rasa lain sebab kita makan minyak yang tak, kita dah set untuk standard yang tinggi. Jadi kita dah set lah. Dan menu kira ketiga kita ada sambal sotong. Ni sotong kering kan? Dia dah sampai. Dia nampak macam, apa nama? Nampak macam nasi lemak yang sampai sotong ada kat sini. Lepas tu kita ada sayur lah. Sayur, kopek dah biar ulang-ulang main sampai belacang. Maksudnya, anda akan terlecah ke mana-mana lokasi. Tapi di virus tu tapi tak pernah dan tapi ada dua
mimpi tanpa pengetahuan owner. Okay. Contoh bawahnya ada satu kek. Kek tu famous lah. Ya, saya yang isu tu kat situ lah. Okay. Kami mimpi tanpa pengetahuan owner tu, kami hantar orang, kami punya customer beli sendiri lah. Okay. Customer kami mimpi. Tak customer lah. Ada customer. Untuk beli lah. Untuk beli. Dan kami juga kami makan dalam kereta. Ah. Itu secara tertutup lah tu kan. Bila tu terasa lebih transparent. Kalau kita pergi makan di kedai, kita macam jaga hati. Ya. Betul. Kita bantai-bantai tapi kita kena ketuk oleh kan. Tang tu ya. Oh. Okay. Dan sekali, dalam, tadi ada 30% kata video. Sebab saya nak tanya juga, sebab kita pada masa sama orang Malaysia ni sedang berjati nak kita dah bagi makan, lepas tiba-tiba nak kata tak sedap pula kan. Jadi walaupun jujur, macam mana kalian nak pastikan sebab mereka ni berusaha lah, nak sajikan makanan kepada orang. Adakah tak peduli kalau tak sedap, kalau kita tak sedap atau macam mana? Kita punya ajak lebih kepada kritikan, macam mana cara dia nak improve. Kita dah cakap tak sedap, jangan beli langsung. Jangan pergi kedai ni, kita bukan nak potong rezeki, cuma kita harap apa yang kita buat ni dapat membantu kedai improve makanan ni. Jangan berbaloi. Bila makanan tu improve, pelanggan dapat makanan yang berkualiti. Yang ini matlamat asal. Kalau boleh saya tanya tadi, kami dah buka topik ada tampuk di juga. Kalian sebenarnya pun kalau masak sedap ke ataupun yang tu abang nak cuba. Kita dah jadi kita dah jadi furigo, kita buat polis. Kita hantar constable kita. Kita minta dia masak. Tapi memang boleh masaklah. Boleh. Tapi sebenarnya bagi kami ya, ini kelebihannya lebih kepada pengguna. Lebih kepada pengguna, pengguna lebih ada peluang untuk pilih yang mana lebih baiklah. Ya. Itulah katanya. Okey. Dan sekarang responnya macam mana daripada pemilik restoran ke, adakah mereka beri respon ataupun respon daripada orang yang pernah makan di situ saja? Okey, ada satu respon yang sangat positif bagi saya. Saya pernah review satu kedai dekat Sungai Siput. Kedai lobster ni. Dan lepas kami keluar review dia, boleh kata 80% tak okey. Orang yang terpukul dalam masa 2 jam lepas post tu. Dekor dia cakap okey, minta banyak lah sebab apa yang terjadi, dia tu servis teruk, makanan dia sejam. So dia kata dia akan cuba improve. Dia cakap dia akan tambah staff. So ini yang kami harap. Orang dapat terima benda-benda ni. Ada yang kena kecam, owner kecam tak ada. Orang kecam tu biasa lah. Buat tak tahu. Tapi kebanyakan owner boleh terima sebenarnya. Kalau kita apa yang dia kata tadi, orang Malaysia susah nak terima. Kadang tak juga. Kadang orang Malaysia hari ni, Malaysia hari ni, Dia semakin terbuka dia rasa untuk terima kritikan kan. Tapi masih, kalau apa kritikan masih kena berasas lah. Dia tak boleh tak tentu hala orang kita nak. Jangan fitnah lah. Jangan fitnah. Jangan rekam pun tak ada kan. Jadi perlu ke untuk pemilik-pemilik restoran ini menakuti kehadiran kalian berdua ke tempat mereka ataupun macam mana? Dia macam kalau nampak kelibat seorang macam ni, seorang macam ni, seorang rambut kerinting kurus, seorang ni sikit belon, cabi-cabi sikit, jangan bagi masuk. Tutup kedai. Dia sangat simple. Hang muka orang nak macam rambut kerinting. Okey, dia sangat simple. Kalau owner tu confident dia punya makanan sedap, nampak kami buka pintu dia. Kalau dia tengok makanan dia macam goreng semalam je, pengangat tadi, itulah jangan bagi masuk. Jadi apa review macam tu lah. Kami cakap jujur lah, semalam je barang. Tapi elok juga sebab dengan kehadiran mereka ni, dalam masa yang sama boleh sama ada meyakinkan pengunjung, pelanggan untuk datang. Betul. Mereka ni jenis yang jujur kan. Kita punya sebab mereka ni sedap-sedap. Nak mereka kena betul-betul upkan ni apa, dari segi sajian, menu kan. Sebab nak menunggu kehadiran mereka ni. Pernah tak datang ke restoran atau mana ke tempat makan, mereka tak pernah kan? Kemudian kalian hantar constable untuk tapau. Tak pergi kebenaran tak pernah. Tapi yang statement food police memang kami tahu macam boleh agak kan. Dia agak tempat-tempat ni macam susah kalau nak review tu. Sebab tu kami buat statement food police makanan dalam kaedah ni. So okay, cara selamat kami yang boleh. Okay. Kita ada satu yang menarik. Kita nak jemput anda ke set 2 untuk buat secara langsung. Review. Review. Kita tengok macam mana dia buat. Macam mana? Secara ringkas. Kita tak nak beritahu nasi lemak ni datang dari mana. Okay. Ini ada satu usulan, satu belon. Saya cari ya. Secara langsung di sini kan, sini dia kan. Cikgu, macam mana nak bermula untuk review? Sampai bau naik. Ada bau. Jadi dengar je review tu baik. Ini apa ni, ayam bulu ni. Cuba cuba tak makan. Sila. Kami tengok, kami nak tengok. Kami nak buat video review.
5-5 pagi ke apa? Tak tahu ke? Eh, tak ada usul-usul nak kenal apa dah. Kita tengok dah makan dulu. Kita tengok macam mana kita makan. Play same ni. Cuma play same ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni memang tak sedap. Masih lah. Jadi mereka ni. Okay, jadi kamu? Tak, tak. Masih diam. Hampa agak macam ni lah. Habis tu pedas ya, pedas. Dia tak ada rasa pedas yang yang rasa yang boleh kita nak ulang nak makan lagi ya. Pedas tu, okay. Masih lebih. Kita kena rasa dia punya lauk, dia punya apa ni? Ayam ni, ayam ni. Okay, kalau dah macam ni, apa yang hampa akan cakap kepada pengusaha ni yang tukang buat? Cakap sebuah. Kalau dia kata macam ni, sampai kami dia masin, kami akan pergi ke kedai tu. Tuan, ikan masin ni memang masin lah. Ikan masin pula, ikan bilir ni masin. So kalau boleh kurang sikit memang TikTok. Kita just tolong saja sikit apa yang dia perlu buat. Ayam pun benda betul lah. Okay, tak boleh sebab sudut ekor lah. Boleh beli lima? Boleh lima. Boleh jadilah. Okay, jadi secara asasnya begitulah secara review kan. Okay, sekarang ni orang ada orang boleh kata adakah akan bagi rating berapa? Ya, rating. Kami bagi ikut skala sur. Sur. Okay. Sur ni bahasa orang Pulau Pinang untuk sedap mah. Okay. Maksudnya satu makan sedap, oh sur lah. Sedap okay. So kami apa? Kita berikan istilah sur dua untuk diketahui. Sur tu sedap. Okay. Kalau jadi, macam ni, berapa sur? Satu sur untuk yang paling kurang sedap mah. Okay. 5 sur untuk yang paling sedap. Okay. 1.8 sur. Okay. Itu rendah sangat. Ini jujur. Kami lagi potong. Jujur dan sepoi. Lebih kurang kita boleh bagi dua sur. Dua sur. Daripada 5 sur. Okey, kita pilih ni. Okey, dekat sini kan? Ada, tu kan ramai ni. Okey, sekarang ni, okay, bila dah bagi komen, kau boleh macam ni, dengan bilangan sur dan sebagainya, apa tadi aku nak tanya? Sebab dah dengar cue dia. Lepas dah makan dah rasa okey nanti akan orang kata ni tekak kalian tekak pinang mungkin selalu orang lah, okey jadi macam mana nak justify mesti lazim justify macam tu belon walaupun tekak pinang tapi belon 10 tahun duk KL memang kerja kat KL okey maksud Isnin pun Jumaat belon kat KL Sabtu Ahad je tak maksudnya macam ni maksudnya contoh okey awak rasa ikan bilis ni masih tiba-tiba saya makan ada makan okey je sebab setengah negeri mereka makan manis tak Manis tapi ayam keras. Sebenarnya bagi saya makanan ni rasa ni dia bergantung pada pengalaman lidah kita. Baik. Jadi sejauh mana lidah kita dah merasa banyak makanan, lebih banyak kita punya orang kata apa? Perbezaan yang kita boleh tunjuk kita. Yeah, jadi benchmark. Benchmark kita semakin tinggi kan. Jadi mungkin kami ada lidah yang banyak pengalaman lah. Jadi mungkin lah tapi banyak rasanya rasa makanan sedap atau tak itu subjektif lah. Betul. Dia sedap tu sedap yang macam mana? Saya kira sedap atau tak sedap kan? Betul. Jadi pulang lah untuk tengok anda hanya membeli secara umum ya. Betul. Elok juga lah kepada kita satu pelanggan untuk ialah option lah. Yeah. So, nak ambil tak ambil. Ya jadi penonton yang boleh pilih untuk setuju atau tak. Saya rasa ini satu menarik sebab bukan bila kata tak sedap buat orang ni tak nak makan sebab mungkin orang ni nak cuba juga. Betul. Dia memberi rasakan kepada orang nak cuba juga betul tak sedap ataupun mungkin sedap. Sebab tekak kita lain-lain kan. Tapi apa pun ni satu usaha kan. Saya suka yang betul. Pergi seras ni macam ni lah. Terima kasih. Terima kasih. Belon dan juga Mamu teruskan memberikan. Okay, soalannya siapa yang masak kat sini? Itu rahsia. Kita berehat seketika kat depan sini. HyperX akan bersama dengan kita di sini. Jangan lupa ni. Air dah ini. Producer masak. Ni tukang masak kan? Okay. Malas. Thank you.
Ya, yeah, thank you. Okay. Ni buka mic lah. Okay. Cedar lah. Dok. Hei, apa dapat buka? Terima kasih. Terima kasih. Okay. Live ni. Ya, okey, alhamdulillah nampaknya dah selesai dah. Tiba-tiba pula ni bagi apa? Ni makan nasi lemak tadi. Kebetulan nasi lemak tadi tu ser pula. Itu yang masak abang depan tu. Oh, tu dia mukorok je. Tukang masak dia duduk dah depan tu pula. Itulah. Jadi apa pun terima kasih kerana menonton tema kami dah berapa eh. Dan kita makan lah, kita makan lagi. Nanti kita live balik. Bye bye.